Bandung selalu menciptakan pemain yang berkualitas dalam mendidik para pemain mudanya. Salah satu pemain didikan Persib yang berhasil bersinar adalah Yaris Riyadi yang berposisi sebagai gelandang dengan terkenal cepat dan tidak lelah bermain di setiap pertandingan. Pria kelahiran Bandung tanggal 21 Januari tahun 1973 ini menempuh awal ilmu sepak bolanya di SSB Unid dan terus mengembangkan kemampuannya hingga pada tahun 1995 dirinya direkrut Persib Bandung. Cita-citanya untuk bermain dengan sang idola, Eusuf Bachtiar, akhirnya terwujud ketika bersama-sama bermain dengan sang Maung Bandung. Pria yang dijuluki Si Ucing ini memang terkenal dengan kelincahannya yang membuat para pemain lawan kewalahan untuk menjaganya membawa si kulit bundar di lapangan hijau. Hasilnya, pelatih timnas Nandar Iskandar terpukau dengan penampilannya dan membawa dirinya masuk ke dalam skuad timnas pada tahun 2000 untuk mengikuti Piala Kemerdekaan. Persib Bandung yang tidak pernah menyumbangkan pemain timnas semenjak Robi Darwis yang vakum pada tahun 1997 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Yaris Riyadi yang bertahan di timnas hingga tahun 2005. Terima kasih sudah nonton.